untuk menghadirin antara pencapaian tertinggi Muhammad Muaz bin Zulkifli. Ialah beliau pernah mendapat pingat emas tapi L2 di Kejohanan Olahraga MSSD Petaling Perdana tahun 2023. Pingat gangsa lontar peluru kategori L2 di Kejohanan Olahraga MSS Selangor tahun 2023 dan pingat emas lontar peluru kategori L1 di Kejohanan Olahraga Olimpik Muda MSSD Petaling Perdana juga pada tahun 2023. Disusuli oleh Nur Kristina Batrisha binti Farid, pembawa bendera Malaysia, Aida Kaisara binti Muhammad Fauzi, pembawa bendera negeri Selangor, dan Nurul Ainul Madia binti Syarul Bakri dari pembawa bendera sekolah. Sementara itu, pembawa bendera Kejohanan pula terdiri daripada Sakti Melon, anak lelaki Devendran dari rumah Pioneer, Wan Adam Mukris bin Wan Ahmad Nizam dari rumah Discovery, Yap Zizian dari rumah Challenger dan Muhammad Rizwan bin Raimi dari rumah Explorer. Untuk pengetahuan semua, pertandingan pebarisan pada tahun ini bertemakan futuristik.